Thundershot Legend Style. Kit ini adalah koleksi terbaru di jajaran koleksinya Plastic Pinion. Dan kita akan unboxing kit ini sekarang. Satu lagi, kit ini tidak hanya satu, tapi dua. Apa bedanya? Saksikan aja di sini. Stay tuned. Hey, hey, hey guys, welcome back to my channel. It's Plastic Pinion here. It's not just plastic, it's Plastic Pinion. Tonight we have something special. Kit Thundershot Legend Style. Dan kit ini ya, well, kit ini baru banget Plastic Pinion dapetin, baru beberapa hari ya. Dan ada dua, kelihatannya sama tapi sebetulnya berbeda. Kenapa? Karena di kitnya Legend Style ini ada dua item yang berbeda. Item 92314 gold plated dan 92315 silver plated. Yang satu emas, keemas-emasan, yang satu lagi keperak-perakan. Dan kita akan unboxing dua-duanya, kita akan lihat perbedaannya di mana dan kita akan tahu ya. Bagaimana sih kit ini sebetulnya gitu. Kita mulai dari yang lihat ini gold ya. Kita mulai dari gold. Let's unbox. Kit ini betul-betul mint condition, yang artinya terjaga dengan baik dan bahkan sealnya pun masih ini ya, masih tersegel ya. Kita buka sealnya. Normally plastik pinion itu kalau ada seal begini bakal dibuka pakai ini ya, pakai heat gun, tapi this time no. Oh, plastik pinion sudah mulai packing lagi untuk pindah kembali, pindah ke domisili lagi. So banyak peralatan plastik pinion yang sudah di packing. Kira-kira begitu. Ya, dan berharap kotaknya jangan kena. Ya. Let's see. Isinya tatadadat. Wah, susah. Tada! Wow. Kita lihat ban ala Avante. Ya. Kemudian ini pakai Mabuchi motor. Yap, itu Mabuchi yang tutupnya gading ya. Dengan gear merah coklat. Okay. Kemudian bodinya mencolok sekali, gold plated dan kelihatannya sangat ini ya, kinclong ya. Oh, for your information, Plastic Pinion nggak bakal rakit kit ini. Ini kit termasuk kit yang spesial ya. Kemudian via sasis warna hitam, ban. Sorry, peleknya warna hitam juga dengan motif 5 rim berbentuk bintang. Okay. Dan A parts-nya, gear cover dan sebagainya warna hitam juga. Yeah. Kemudian ini roller stay belakangnya hitam. Stikernya dengan merah hitam ya, skema warna merah hitam, kelihatan sangat menarik ya. Wah, boxnya, lihat boxnya, box kosong ya boxnya.
ini parental guidance biasa, dan ini adalah manual book, manual flyer, sorry. Ini stikernya kita taruh di sini aja, oke? Okay. Nah, apa kita taruh di sini? Okay. Now, satu lagi kita akan unbox juga, baru nanti kita obrolin. Yang ini kali ini udah lebih pede. Mudah-mudahan aja pedenya tidak membawa ini, tidak membawa bencana. Karena bisa aja tiba-tiba saking pedenya malah kotaknya yang kepotongnya. Oh no. Satu lagi. Yap. Nah, well, we'll see. Ya. Yeah. Wah. Look at that. Bannya samain aja yang tadi ya. Itu kan? Kira-kira kan begitu. Ya. Yeah. Sama-sama ban model Avante. Kemudian ini mesinnya sama, Mabuchi, tutup gading juga. Gearnya juga sama, merah coklat. Oke, okay. Kemudian kita lihat lagi sasisnya sama VS warna hitam, tapi dia punya ban velg warna putih dengan motif sama rim 5 spoke ya, bermotif bintang. Kemudian ini A partsnya sama juga. Kemudian ini bodinya warnanya silver. Dan lihat stikernya, sama-sama warna skema merah hitam ya. Dan ini adalah roller stay belakang juga sama. Manual flyer, sorry, itu guidance, parental guidance dan manual flyer. That's it. Jadi intinya kalau kita bisa lihat di sini perbedaannya ada pada body, velg. Selebihnya sama, nggak ada bedanya. Dan pinter-pinter ya, Tamiya itu pinter banget ya ngebundling sesuatu itu jadi menarik gitu ya, bahwa ada gold dan ada silver. Jadi skema warnanya kira-kira seperti ini. Ah, seandainya aja ini ya bannya ya. Coba kalau velgnya itu dijadiin silver plated dan satu lagi gold plated. Wah, itu pasti unik banget tuh kalau begitu ya. Dan mungkin nggak tahu nih stikernya ini kenapa nggak dibedain aja skema warnanya. Mungkin lebih menarik. Anyway. So, sekarang kalian teman-teman udah pada tahu apa isi kit Thundershot Legend Style ini. Dan ya, mudah-mudahan memberi apa ya, memberi pencerahan dan bisa lihat sendiri di sini. What to collect? Jelas ini adalah koleksi yang cukup spesial dan seperti sudah Plastic Pinion mention, tidak akan Plastic Pinion rakit. Kecuali nanti tiba-tiba Plastic Pinion jadi pengen banget untuk ngerakit ini. Ya well, who knows ya, siapa tahu aja. Oke okay guys, thank you for watching. Subscribe jangan lupa dan notifikasinya dihidupin supaya kalian dapat langsung video-video Plastic Pinion yang terbaru. Turn that notification bell on. Kemudian apalagi? Jangan lupa bahagia. Dan well, basically that's it. Keep on running guys, keep on healthy and keep on dreaming. Sampai ketemu lagi next time. Plastic Pinion out.